Sejumlah emak-emak di Desa Dukuh Dimoro, Jombang, Jawa Timur nekat mendatangi rumah orang tua terduga pelaku yang membawa kabur uang arisan online pada Minggu pagi. Mereka berencana menagih utang investasi arisan yang diduga dibawa kabur sejak beberapa bulan terakhir. Tak hanya rumah orang tua terduga pelaku, rumah saudara terduga pelaku pun tak luput dari sasaran emak-emak yang emosi ini. Sejumlah emak-emak ini mengaku ikut arisan online tergiur dengan janji manis yang akan mendapatkan pengembalian yang banyak. Jumlah kerugian yang dialami oleh puluhan emak-emak yang ikut arisan bodong ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kita tergiurnya karena rewardnya, karena profitnya, dia memberikan iming-iming berupa, kalau ibu-ibu pasti suka perhiasan ataupun mini gold istilahnya sekarang. Jadi kita tuh tertarik dengan invest atau arisan sekian juta, minimal misalnya 10 juta dapat berapa sekian gram kayak gitu. Sebagian korban mengaku sudah melaporkan kasus penipuan arisan dan investasi bodong ke Mapolres Jombang. Mereka meminta uang yang sudah masuk bisa segera dikembalikan dan terduga pelaku bisa segera ditangkap. Sutomo Raharjo, Jombang, Jawa Timur.